Telur masih jadi pembicaraan. Harganya yang mahal bahkan sudah hampir setara dengan seekor ayam potong membuat pembeli bingung. Kok bisa? Ya, bukan hoax, tapi ini nyata. Kenyataan yang harus dihadapi warga. Telur harganya melonjak. Di Purwakarta, Jawa Barat, harga telur mencapai Rp33.000 per kilogram. Bahkan di tingkat eceran mencapai Rp34.000. Ini hampir setara dengan harga daging ayam yang juga naik menjadi Rp38.000 per kilogram. Para pembeli pun protes. Sementara pedagang tak bisa berbuat banyak karena selain harga di agen yang sudah tinggi, stok telur pun tak banyak lagi. Kenaikan harga telur ini nyatanya tak membawa berkah bagi peternak ayam petelur. Meski mereka menjual telur ke tingkat pedagang dengan harga lebih tinggi dari biasanya, ongkos untuk pakan ayam yang dikeluarkan juga tak kalah tinggi. Peternak ayam petelur di Kelurahan Cirendang, Kuningan, mengeluhkan harga pakan ayam yang sebelumnya Rp6.500 per kilogram naik menjadi Rp7.500 per kilogram. Karena faktor pakan ini yang semakin melonjak. Oh, pakannya mahal ya? Ya, sekarang. Berapa biasa beli pakan, Pak? Sekarang di atas harga Rp7.000 lebih, Kak, per kilonya. Per kilo. Faktor lain yang membuat harga telur mahal bisa jadi karena banyaknya permintaan. Stok telur yang tadinya sudah sedikit, kini makin habis. Harganya mahal karena emang stoknya langka atau karena apa sih, Bu, telur? Karena banyak orang nikahan itu, Mas, punya hajatan. Terus mau acara ini haji. Karena kalau haji pada nengokin gitu, bawa-bawa oleh-oleh. Di Jawa Tengah, tepatnya di Semarang, harga telur yang naiknya ngawur, bikin pembeli harus mikir-mikir untuk beli telur. Kini telur Rp33.000 per kilogram, padahal minggu lalu telur hanya Rp28.000 per kilogram. Omset pedagang pun turun hingga 50% lebih. Pembeli ya nganu ya, Mas, ya langka ya, soalnya telurnya naik banyak. Kalau biasanya kalau telur harga 28 itu bisa menjual berapa kilo? Ya, 10 kilo sampai 12 kilo. Berarti ini turun setengahnya sendiri ya, Bu ya? Turunnya banyak. Campur tangan pemerintah untuk menormalkan kembali harga telur harus segera dilakukan. Kalau enggak, bisa-bisa dompet warga babak belur karena telur. Tim Liputan Amesia TV melaporkan. Bagaimana dengan harga telur di ibu kota? Calvin Tonggi memantau langsung dari Pasar Tebet, Jakarta. Calvin, berapa harga telur saat ini? Normal? Apakah naik? Ya, Nabi, lagi-lagi telur menjadi terus-menerus menjadi masalah selama satu minggu pekan ini. Yang mana ini terus-menerus naik. Dan salah satu telur ini menjadi menu santapan setiap harinya bagi masyarakat. Dan saat ini telur ayam negeri ini sudah di harga Rp33.000 sampai Rp34.000 per kilogramnya dari yang sebelumnya Rp28.000. Nah, saya akan coba menanyakan kepada pedagang ini bagaimana penjualan dan juga omset setiap harinya. Mas, ini untuk penjualan dari telur ini berapa nih, Mas? Atau gimana nih? Ya, turun lah. Jadi penjualan juga makin sepi, makin menurun pokoknya. Kalau untuk omset gimana nih, Mas? Omset juga turun juga, jadi 50%-an ada kayaknya. Terima kasih, Mas, ya atas waktunya. Nah, Nabil, memang untuk penjualan sendiri ini biasanya para pedagang ini mengatakan bahwa dari pelangganan ini dari 2 kilo sekarang menjadi 1 kilo per kilogram untuk dibeli. Dan mana penyebabnya sendiri ini memang karena produksi telur yang semakin sedikit dan juga harga pakan ayam semakin mahal. Dan selain ada telur, ada juga yang ikut naik yaitu di perbawangan. Nah, sekarang, Nabil, ini untuk harga bawang merah sekarang ini mencapai Rp60.000 dari biasanya per kilonya ini Rp40.000 per kilogramnya. Ada juga dari bawang bombay yang sekarang udah kian meroket ini jadi Rp65.000 per kilogramnya dari yang biasanya ini dijual Rp40.000. Kemudian yang sedikit signifikan naik juga ada bawang putih. Bawang putih ini dijual sekarang Rp55.000 per kilogramnya dari biasanya Rp35.000. Yang mana untuk selain dari perbawangan dan juga telur, ada juga dari daging ayam. Yang mana ayam kampung dan juga ayam negeri ini ikut menaik. Yang mana dari ayam ke negeri ini sudah mencapai Rp45.000 sampai Rp48.000 per kilogramnya yang biasanya dibeli ini sekitar Rp35.000. Kemudian untuk ayam kampung ini sekarang satu ekornya dijual Rp100.000 dari yang biasanya Rp90.000. Meski demikian memang para pedagang mengaku untuk stok sendiri masih aman dan juga penjualan masih aman untuk ayam. Dan sementara itu, Nabil, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Calvin Tonggi melaporkan langsung dari Pasar Tebet, Jakarta.